Hai, bagi kalian penikmat alur film, kami punya karya sebuah review alur film sebagai rekomendasi film berkualitas segala genre, action, komedi, romance, film perang, dan kisah nyata, hingga film skifi. Nah, jika kalian tertarik, bisa gabung dan dukung channel kami, yaitu ABP Movie. Di sini, ABP Movie akan mereview segala alur film secara utuh yang akan menemani waktu luang kalian. Langsung saja, cek channel kami, ABP Movie. Linknya ada di deskripsi ya. Salam ABP Movie. Di Premier League cuma Chelsea dan Man City yang mampu beli Haaland. Legenda Liverpool John Arne Rice yakin mantan klubnya akan kesulitan untuk merekrut penyerang Borussia Dortmund Erling Haaland. Menurutnya hanya Chelsea dan Manchester City yang mampu membeli sang pemain. Haaland bergabung dengan Borussia Dortmund di Januari 2020 silam. Dalam waktu yang singkat, ia langsung menjelma menjadi bomber baru dari Borussia. Haaland sudah mencetak 70 gol dari 69 penampilan di semua kompetisi bersama Dortmund. Ketajaman striker 21 tahun itu membuat tim-tim papan atas Eropa tertarik untuk merekrutnya. Rice tidak melihat mantan klubnya akan bersaing untuk mendapatkan Haaland tahun depan. Sebaliknya, Rice mengatakan Chelsea dan Manchester City lebih mungkin untuk mendaratkan rekan senegaranya tersebut. Di Premier League, saya hanya bisa melihat mungkin Manchester City dan Chelsea yang mampu membelinya, kata Rice kepada TalkSport. Tapi sekali lagi, apakah gaji itu penting baginya? Lagi pula, dia akan mendapatkan banyak. Rice tentu sangat ingin melihat Haaland bisa berseragam Liverpool. Namun gaji yang mahal bisa menghalangi sang pemain datang ke Anfield. Satu-satunya kesempatan saya bisa melihatnya di Liverpool adalah jika gaji permintaan turun. Ketika berbicara tentang agennya dan angka yang saya baca sekarang, saya hanya bisa melihat City atau Chelsea di Premier League. Harry Kane bahas kegagalan transfernya ke Manchester City. Spekulasi terkait masa depan Harry Kane menjadi salah satu hal yang cukup menyita perhatian di sepanjang bursa transfer musim panas 2021. Seperti diketahui, dirinya memang menjadi target utama Manchester City. The Citizen bahkan sudah mengajukan tawaran resmi sebesar 100 juta pound sterling pada Juni lalu. Namun Tottenham Hotspur langsung menolaknya, begitu juga dengan tawaran kedua yang berada pada angka 127 juta pounds. Tidak adanya kesepakatan di antara Spurs dan Man City sampai hari terakhir bursa transfer akhirnya membuat Kane tetap bertahan di London. Setelah dalam beberapa bulan terakhir memilih bungkam, striker berusia 29 tahun itu akhirnya buka suara soal kegagalan transfernya ke Etihad Stadium. Ya, memang ada banyak pembicaraan yang terjadi di sepanjang musim panas. Itu menjadi pengalaman pertama selama saya berkarir di dunia sepak bola. Itu ketertarikan dari klub lain adalah bagian saat Anda merupakan seorang pemain besar. Sepertinya saya menangani hal tersebut dengan baik, ujar Kane seperti dilaporkan Evening Standard. Usai batal hengkang ke Manchester City, Kane kembali menjadi sosok yang diandalkan di lini depan Spurs. Sayang pemain asal Inggris itu masih belum menampilkan bentuk performa terbaik. Sejauh ini, dirinya baru mengoleksi 1 gol di Liga Inggris. Usia 36 tahun masih gacor, Cristiano Ronaldo jadi referensi bintang Man City. Cristiano Ronaldo masih mampu mempertahankan penampilannya yang luar biasa meski usianya sudah tidak muda lagi. Karena itulah Ronaldo menjadi inspirasi bintang Manchester City Ferran Torres. Ronaldo memutuskan pulang ke Manchester United pada bursa transfer musim panas lalu. Bintang asal Portugal tersebut kembali ke Premier League pada usia 36 tahun. Terlepas dari kesulitan Manchester United baru-baru ini, Ronaldo telah menunjukkan penampilannya yang luar biasa. Dia berhasil mencetak banyak gol untuk MU. Ronaldo sudah mengemas 9 gol dari 13 penampilan di semua kompetisi bersama Setan Merah. 4 gol diantaranya berasal dari Premier League.
Kesuksesan Ronaldo dalam mempertahankan performa impresifnya pada usia yang tidak muda menjadi referensi Torres. Dia adalah titik referensi saya. Dia telah mengubah sepak bola dalam hal nutrisi, menjaga diri sendiri, berinvestasi dalam tubuh Anda, kata Torres kepada Movistar. Ini adalah proses jangka panjang, di mana apa yang Anda lakukan hari ini memiliki dampak untuk hari esok. Sepak bola lebih bersifat fisik dan Anda harus siap. Torres juga berharap dapat mengikuti jejak Ronaldo. Dia pun mencoba menjaga tubuhnya seperti yang dilakukan sang mega bintang. Anda harus bermain dan memiliki tim di belakang Anda yang menjaga Anda. Ada banyak permainan dan perjalanan yang dapat membebani Anda. Saya suka mereka berada di atas saya untuk menyampaikan. Saya memiliki pelatih pribadi, kemudian fisioterapis saya juga. Mereka berhubungan dengan klub dan pelengkap bagi saya. Mereka berhubungan penuh dengan saya setiap hari, setiap saat. Jangan tiru Ronaldo, Declan Rice diminta gabung Man City. Spekulasi soal masa depan Declan Rice belum juga reda. Gelandang muda Inggris itu dikabarkan siap bergabung dengan Manchester United atau Manchester City. Rice layak disebut sebagai salah satu gelandang sentral terbaik Inggris saat ini. Dia berkembang bersama West Ham, tampil apik beberapa tahun terakhir dan jadi incaran banyak klub. Rice dihubungkan dengan mantan klubnya Chelsea, plus dikaitkan dengan duo Manchester. West Ham mencoba mengambil keuntungan dengan memasang harga tinggi. Beberapa bulan terakhir, nama Rice terus dikaitkan dengan Manchester United. Setan Merah sedang membutuhkan gelandang bertahan yang mumpuni. Meski begitu, Rice diminta berhati-hati dalam menentukan pilihan. Analis Premier League Trevor Sinclair meminta Rice tidak bergabung dengan MU. Menurut saya, dia tidak akan bergabung dengan MU. Kita sudah tahu bahwa dahulu banyak pemain top bergabung ke sana, dan mereka adalah klub dengan sejarah besar, ujar Sinclair di TalkSport. Namun, saat saya mengamati tim mereka, mengamati pemain-pemain mereka, dan membayangkan apa yang akan dilakukan Declan Rice, saya merasa tidak mau bergabung dengan MU, di mana ada peluang lebih baik untuk meraih trofi. Jika ada pilihan antara dua tim ini, duo Manchester, maka hanya ada satu klub yang akan ada tuju jika Anda ingin juara. Saya kira jika Declan Rice punya kesempatan dan katakanlah Fernandinho tidak akan terus bermain, mereka akan mencari gelandang jangkar pengganti untuk bersaing dengan Rodri di posisi itu.